Pengunjung di Pulau Peranginan Langkawi wajar mencuba hidangan makanan eksotik penduduk tempatan yang digelar Bronok. Tidak seperti namanya yang sedikit pelik, Bronok sesuai dijadikan kerabu. Segmen tradisi kita. Bronok merupakan spesies kehidupan laut seakan-akan gamat atau timur laut yang mudah didapati di pesisiran pantai terutama di Langkawi. Selain dijual di pasar, bronok mudah diperolehi di bawah selut laut. Bronok agak unik kerana sifatnya yang alah kepada haba serta mudah cair apabila dipanaskan. Menu kerabu bronok boleh didapati di kedai makan atau restoran sekitar Langkawi. Betul, orang cerita, tok-tok kita dulu kata okey kalau hang ada penat, hang ada semua, hang makanlah bronok tu, bukan ada apa, tak rasa apa pun. Pahaman tok-tok kita dulu macam tu lah. Dan kita pun ambil faham macam tu. Tapi anak-anak muda zaman sekarang dah jarang lah. Sebab dia pun tak ada rasa. Bronok ni dia satu apa tu hidupan berbentuk makanan yang kita boleh makan tapi tak boleh dipelbagai. Dia hanya boleh makan mentah ataupun dijadikan kerabu. Dia tak macam gamat. Macam produk gamat, dia boleh dipelbagai. Kita boleh buat minyak gamat, air gamat, boleh buat macam-macam produk, bedak, minyak, bagai semua. Tapi bronok ni tak boleh. Cara penyediaan kerabu bronok agak mudah. Antara bahan-bahan yang diperlukan, bronok, kerisik, daun gajus, mangga muda dan sebut beras serta kelapa parut, cili kering, bawang besar dan serai yang telah dikisar. Pertama, bronok perlu dipotong kecil. Semua potongan itu kemudian perlu dibersihkan terlebih dahulu daripada kotoran selut yang terdapat pada badannya. Kedua, campurkan bahan kisaran yang mengandungi cili kering, bawang besar dan serai, kerisik serta bawang besar yang telah dipotong halus. Seterusnya, masukkan daun gajus yang dipotong nipis bagi menaikkan aroma kerabu tersebut. Sebagai penambah perasa, masukkan potongan halus buah mangga muda. Gaul bahan-bahan itu sehingga sebati sebelum dicampurkan dengan bronok yang telah siap dipotong dan dicuci. Ingat, gaul dengan cermat supaya bronok tidak cair. Akhir sekali, masukkan sebut beras. Daun gajus macam apa ni? Kelapa muda ni yang kita dah potong halus-halus ni, dia hanya orang kata beri sedap lagi. Sebab dia wangi, macam daun gajus ni dia wangi. Macam kelapa waktu tu mangga muda ni dia ada rasa masam, rasa manis tu. Kita nak ambil rasa kat situ je, nak campur dengan rabu bronok ni. Nak sedapkan dia lagi. Satu lagi, beras tadi yang dah kita goreng, kita siring tadi ni, dah blend tu, dah sampai halus jadi serbuk tu, kita masuk sekali. Wangi beras tu. Memang menaikkan lagi selera untuk kita makan rabu bronok ni. Kerabu bronok sesuai dimakan segera bersama nasi dan lauk pauk yang lain. Segmen tradisi kita, Buletin TV 9.